kita akan memasukin gereja Ortodoks Indonesia yang pertama kali berdiri, Gereja Ortodoks Indonesia. Di sini kita masuk ke gerbang. Nah, kemudian ini adalah tempat untuk gazebo. Dalam kesehariannya untuk jualan atau kalau minggu untuk ngobrol dengan para jemaat. Nah, itu cukup luas di sono. Ya. Jual bakso ya, bakso. Mas. Bakso, bakso. Ya, ada yang beli bakso duluan. Nah, di sini kemudian kita mau masuk ke gereja. Enggak di ini Romo. Enggak ditutup kan? Kita masuk. Ya ini Romo Alek. Saya bikin itu YouTube. Kita kita masuk ke gereja Ortodoks yang pertama di Indonesia. Ya, di sini suasananya. Ya, mungkin enggak usah ini Romo. Ini aja. Selamat datang di gereja yang paling pertama dan terbesar. Nah, ini. Jadi sangat agung. Jadi kalau kita masuk itu bau dupa yang harum, yang semerbak yang kita ini. Nah, ini Romo Makarios yang sudah tertidur dalam Tuhan. Jadi bentuk gereja ini seperti Bait Allah bangun. Oke, seperti itu aja. Tuhan memberkati.